berada di pasar Tanah Abang. Tapi kalau buat teman-teman, kalau mendekati bulan puasa, kalau kalian ingin cari pakaian anak-anak, nanti aku rekomendasikan kalian bisa lewat di pintu barat. Karena pintu barat itu satu pintu paling enak buat teman-teman. Kenapa aku bilang paling enak? Kalian bisa tembus pintu dari keluar dari pintu barat nih. Nah, pintu barat kalian lurus, tembusannya langsung ke Blok F. Ah, Blok F juga langsung dekat sama stasiun. Stasiunnya itu tembus tinggal lurus belok kiri, di sono ada pusat-pusat grosiran pakaian gamis. Pokoknya di sini semua paling komplit deh. Jadi kalau bulan puasa buat teman-teman, kalian harus lewat pintu barat. Oke. Nih nanti kalian ketemu Mas Yuda. Dah, siap dah. Dah, gimana dah kondisi bulan puasa dah? Menjelang ya, bulan puasa udah mulai ramai sih Pasar Tanah Abang. Hah? Sudah mulai ramai. Udah mulai ramai lagi ya, alhamdulillah. Oke, buat teman-teman kalian jangan lupa tetap dukung lah ya.